Hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Apa kabar kalian semuanya? Di video kali ini aku mau bikin makanan ya, tapi berbahan dasar kentang. Yaitu ini kentangnya tadi aku udah rebus ya, udah aku kupas. Dan di sini ada susu. Aku pakai susu yang ini, kemarin aku udah buka ya. Terus di sini ada butter. Oke, teman-teman, yuk kita list tuh bagaimana caranya membuat. Ikuti ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mau tumbuk. Kita cari tumbukan dulu. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita haluskan dulu kentangnya. Aku pakai ulekan ya. Oke, aku taruh di plastik seperti ini. Haluskan dulu. Oke ya teman-teman, sekarang aku mau ini kentangnya udah aku apa udah aku tumbuk ya, udah halus. Aku mau tambahin sedikit garam seperti ini, garam tambahin sedikit, lalu kita aduk ini. Garamnya campur rata. Oke teman-teman, setelah garam, di sini aku pakai lada hitam ya teman-teman, kelihatan kan lada hitam seperti ini. Aku buka. Ini ladanya kurang nih teman-teman, kita tambahin lagi ya. Aduk lagi ya teman-teman. Ini butter yang tadi aku panasin ya, tuang ke sini ya teman-teman. Margarin, lalu kita aduk-aduk lagi ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk lagi seperti ini, pelan-pelan karena panas. Ini lalu kita tambahin susu teman-teman, secukupnya aja sesuai selera. Nah, aduk-aduk lagi. Rasa
sekali. Ini aku tambahin. Ini. Sekarang kita bikin sausnya ya teman-teman. Untuk kentang. Seperti ini ya teman-teman. Di sini ada butter untuk sausnya sendiri. Nah, di sini aku kasih ada hitam juga. Cukupnya aja seperti ini ya. Oke, kurang lebih 1 sendok makan saus tiram. Seperti ini ya, teman-teman. Kita aduk sama-sama biar rata ini apa? Biar tercampur. Terus aku tambahin sedikit tepung sagu atau tapioka atau belah tepung jagung. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sambil kental. Seperti ini teman-teman. Kita matikan apinya. Seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Cara penyajiannya yaitu kentang juga bisa menjadi bahan pokok makanan ya, seperti mengganti beras misalnya, kita bisa makan pakai kentang seperti ini ya teman-teman. Ini ayam seperti ini. Nah, ini sausnya tadi ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya. Kentang sama ayam saya rebus ya. Untuk proses diet bisa dicoba ya teman-teman di rumah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dan ikuti video aku selanjutnya. Selamat mencoba. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.